Fitting dah, fitting dah. Saya fitting, saya fitting. Ah, saya fitting DB dengan sana. Buka DB tengok. Apa je? Ni meter. Oh, meter ada sini. Oh, meter dia tinggal bagus. Hmm. Lagi tu. Ah, ini ni rasa orang dalam buat. Eh? Hmm. Ah, sebab saya rasa orang dalam buat. Oh, dia buka bang. Oh, ni comel wallet eh. Dia potong apa tak? Tengok tu. Tu amo kabel ke tu? Tengok, tarik, tarik tu. Ni. Tengok. Ni ni. Oi, amo ding kabel ni. Ha? Dia potong kat sini. Tengok turun-turun. Besinya. Mana ada apa ada amo balance tak tengok? Oh, ada box kabel tak? Okey, dia potong kat sini. Tu amo kabel. Ni 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 nampak ni 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 ni. Dia potong kat sini nampak? Ni. Oh, syukur dia tak usik, dia tak usik DB. Kalau sekali dia datang, rasa besok dia buat lagi. Ha, ni orang dalam ni dia. Saya syak orang dalam ni dia. Orang dalam. Oh, dia potong sini. Allahuakbar. Habis. Dalam dia mahal, 25 mm. Red, yellow, blue, neutral, earding. Padahal ini pun kecil ni. Makcik tekor abang eh? Makcik pun abang. Bila? Habis. Bos, padang tu ada masuk kerja? Padang tu ada masuk kerja? Ha? Padang ini masuk? Solat tak usik. Masih baiknya betul dia tak usik. Oh dia pau, oh dia pau senang ah. Oh, lain tak ambil, lain tak ambil. Lain dia tak ada usik lagi. Dia tinggal benda tu lah. Kadang-kadang aku tengok dia tutup benda tu lah. Saya ke, saya tu lah. Oh, nasib baik orang lain tak usik ni. Gila, panjang dia tarik. Hello. Assalamualaikum. Oh ni tuan-tuan. Itu saya yang pasang ini yang dipotong. Ni dipotong ini. Ha, tu habis dia potong, tak ada. Tu dia potong sini dia kerak. Okey, tengok kabel pagar hilang tak? Pakai lagi dah. Ha? Mana? Pergi ke dalam. Oh, betul lah. Yang ni ke sana, sini. Tak, bukan auto gate. Kabel ni, kabel kita, kabel lampu. Oh, kabel lampu ada. Kabel lampu ada. Lampu ada. Auto gate yang ke dalam tak ada. Auto gate ke dalam tak ada. Auto gate tempat kita pakai mahal ni kabel. 12 core. Nampak? Oh, cabaran betul, cabaran betul. Dia potong sampai mana je? Sini je. Ada ni, separuh ni dia potong. Siapa punya kerjalah ni? Saya serius video ni. Ni siapa punya kerjalah ni? Mana ni? Ni. Apa sini? Oh, eh. Mana yang boleh potong tengah tu ni? Tok kopek aku. Ini kita syak. Ini kita syak dalam ni. Apa situ? Kalau orang luar bodoh je dia tarik je. Dia tak tahu pun ada barang. Tu dia tarik, dia tarik. Dia berani masuk. Sebab sebelum ni ada kabel. Ni, dia tarik sebatal. Dia tarik sebatal. Ni, dia tarik sebatal. Okay, tak apa lah. Kita ada pembicaraan yang dia rajin bersama. Okay, tuan-tuan. Jangan buat sejarah macam ni, dosa. Allah tak suka. Semua agama tak bagi macam ni. Tak kisahlah agama pun, bangsa pun, jangan buat macam ni. Nampak? Jolah kita tarik sebatal je. Hari ni yang sekuada sekuri tu kalau tengok video ni, hari ni kau andainya tuan rumah ni kau curi barang-barang kat sini kabel. Jangan besok kau andainya anak-anak kau, kau andainya diri kau, kau andainya bini kau, kau andainya bapak kau. Ha, jangan besok kau andainya keluarga kau. Eh? Ha, tak apa makcik ni.
baju ni dah jadi macam mana? Suka tak suka kena ganti baru. Yang kau tu, bahagian kau besok macam mana? InsyaAllah Allah bagi lagi teruk tau. Orang mencuri ni dia tak kira tu lah. Haa, tak apa. Dia tahu nak duit tau. Haa, jangan tak besok apa menyesal kemudian hari ya. Okey, tak apa, tak apa. Nanti aku bincang makcik tu. Terbaik. Cek yang lain, cek yang lain. Tengok kabel-kabel ada hilang tak? Okey, baik. Motor tak hilang. Motor? Faham ni motor. Motor hilang tu. Nangis tu. Nasib baik inverter dia tak usik lagi tuan-tuan. Ah. Ekon. Ni orang balik tu. Oh, dia tak ambil, dia tak usik lagi bagai dalam. Dia tak ada usik ke? Okey, tuan-tuan bagai dalam tak usik lagi. Dok, comel molek potong. Kalau keluar je. Ji, kalau keluar, tu akan go to meter tu situ. Dia tak dalam rumah. Abang buat paik eh? Ya. Yeah. Oh, okey. Jaga-jaga bang, nanti paik pun nak hilang. Dia bunyi. Gimana cara? Hilang je. Ha, orang kamu betul. Eh, Ji. Ji. Ha, tu kat depan dia. Ha. Besi railing hok lebih tu duduk mana eh? Atas dekat tiga. Tak ada apa? Besi railing. Oh ya, ada label store. Tak tengok? Ada. Ada kau? Ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana? Dia tak ambil, hak atas tak naik lagi. Hmm. Dia akan naik ni, hak atas tak naik lagi ni. Okey tuan-tuan, kita sama-sama doa. Biar orang yang curi tu, dia insaf lah tuan-tuan eh. Bagi dia hantar balik barang-barang kita ni. Papel meter tu ada dia. Papel meter ada. Papel meter tu kita pergi hantar pada polis, kita buat siasat. Ada cek jari situ. Oh, railing ada letter ni? Jadi, cuba cek semua wiring sampai ke atas. Jangan. Ni railing. Oh, railing. Ni yang pelik. Meter boleh taruh dalam ni. Comel molek. Ni tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan ni yang saya pasang. Ni kalau tuan-tuan tengok video saya sebelum ni. Ni meter saya pasang. Tapi meter ni ada dalam ni tuan-tuan. Dah batuk-batuk je. Uff.
Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi insya-Allah apa-apa pun kita kena bersabarlah. Ini dia mungkin ujian kita. Apabila kita nak semakin maju, Allah bagi ujian untuk angkat kita naik insya-Allah. Terbaik, baik. Terima kasih. Sekian terima kasih.